Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Panjang umur perjuangan. Akhirnya kita kembali lagi setelah sekian lama kita nggak bertemu. Kita ingin membahas beberapa isu-isu yang menarik dan kita mulai dari isu yang paling belakangan, yaitu soal reshuffle. Seperti Anda ketahui, reshuffle baru saja dilakukan oleh Pak Jokowi dengan harapan ia melakukan penggantian ke beberapa menteri, mengganti menteri yang bermasalah tentu saja, karena Mendag. Dia punya problem dalam kaitan dengan kasus korupsi barangkali di Kementerian Perdagangan, lalu memasukkan seorang ketua partai sebagai penggantinya, plus mengangkat beberapa wakil menteri. Nah, izinkan saya mau menganalisis beberapa hal di antaranya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal reshuffle, kita bicara soal prerogatif seorang presiden. Tentu saja, pasal 17 Undang-Undang Dasar itu mengatakan seorang menteri itu adalah prerogatif presiden. Dia bisa mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Ya, karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, tetapi sayangnya, lagi-lagi kalau kita bicara soal reshuffle atau kocok ulang menteri, biasanya yang diharapkan itu adalah penguatan pada kerja-kerja pemerintahan. Kata dasarnya reshuffle itu biasanya diterjemahkan oleh seorang presiden, baik kepala negara, kepala pemerintahan, baik dalam sistem presidensil maupun parlementer, itu biasanya selain tentu saja soal konfigurasi partai, tetapi yang paling tinggi dan yang paling kuat sebenarnya adalah memperkuat kerja-kerja yang bisa dilakukan pemerintahan. Apalagi reshuffle ini dilakukan ya 2 tahun belakangan menjelang pergantian Pak Jokowi sendiri. Artinya apa? Tagihan makin tinggi kepada Pak Jokowi untuk segera melakukan perubahan besar, ya, paling tidak untuk meninggalkan legacy setelah tahun 2024. Tetapi ya kalau kita lihat reshuffle kemarin nyaris tidak mendatangkan apa-apa, ya. Saya mau analisis beberapa hal. Yang pertama, kalau kita analisis dari sisi mengganti Mendag yang punya problem, itu saya pikir menarik. Dan sedikit terlambat sebenarnya. Karena problem di Kementerian Perdagangan ini kan sudah cukup akut dan dibiarkan cukup lama. Bahkan Presiden sudah sempat marah-marah. Tapi tidak kunjung melakukan upaya lompatan. Walaupun pada satu sisi, mengganti orang dalam tanda kutip yang punya kapasitas keahlian dan tidak didukung oleh partai politik dengan seorang ketua partai politik, itu sendiri tentu mendatangkan pertanyaan yang makin besar. Sekarang di tubuh pemerintahan Pak Jokowi, itu ketua partai politik sangat banyak di pemerintahan. Mulai dari Golkar, P3, lalu kemudian begitu juga ada tentu saja yang masuk belakangan PAN. Nah, poin saya adalah entah apa yang disasar oleh presiden dari seorang penggantian, dari seorang yang dianggap punya kapasitas, karena Lutfi cukup punya rekam jejak yang cukup lama menjadi menteri dan dalam kapasitas kementerian, diganti dengan seorang ketua partai politik. Sulit untuk tidak membacanya bahwa ini adalah bagian dari konsolidasi saja, konsolidasi politik. Padahal, dengan menaruh seorang ketua partai di dalam tugas-tugas kementerian, itu kayak menaruh bara di dalam kantong. Kenapa? Karena menjelang 2024, mereka semua akan sibuk untuk memperkuat kinerja partainya. Pendaftaran partai di bulan Agustus nanti ini, 2022. Belum lagi kalau kemudian kita bicara soal kerja-kerja partai dalam memenangkan pemilu, itu membuat sebenarnya ya agak kontraproduktif sebenarnya menarik seorang ketua partai di sana. Nah, itu yang saya ingin, yang itu yang membingungkan. Apa yang mau dilakukan oleh seorang presiden ketika menarik ketua partai masuk ke dalam kabinet padahal menjelang sebuah proses kontestasi politik. Dugaan saya atau analisis saya, jangan-jangan tidak lain dan tidak bukan, ini hanya konsolidasi politik untuk mempersiapkan siapa calon presiden yang akan diusung di tahun berikutnya. Cara sederhananya misalnya begini, ketika Ganjar tidak mendapatkan porsi yang berarti di PDIP, ya Jokowi seakan-akan mau menyediakan media lain untuk membawa Ganjar dengan merapihkan partai politik yang kemudian bisa dipakai oleh Ganjar. Nah, titik beratnya menurut saya apa sasaran untuk negaranya? Apa sasaran untuk perbaikan kerja-kerja pemerintahan? Apalagi pendekatan yang dilakukan menteri baru sedikit agak aneh ya. Ya misalnya mengumrohkan orang, lalu kemudian mengatakan tidak ada mafia, padahal jelas-jelas ada mafia. Ada bahasa-bahasa yang sebenarnya kontraproduktif. Itu satu. Yang kedua, presiden juga mengisi wakil menteri. Wakil menteri yang terus diisi ini mendatangkan pertanyaan besar sebenarnya. Kalau kita buka undang-undang Kementerian Negara, sebenarnya di pasal 10 itu dikatakan, dalam hal terdapat
beban kerja yang membutuhkan, lagi ada beban kerja yang membutuhkan perlakuan khusus atau pekerjaan khusus, maka kemudian bisa diangkat seorang wakil menteri. Pertanyaan kita adalah, dari sekarang Pak Jokowi itu mengangkat sekitar 17 wakil menteri, dan ini sudah tinggal selisih satu nih. Jadi istilah anak muda sekitar, kalau 11-12, ini 18-17 dengan SBY. Karena SBY mengangkat 18 wakil menteri, sedangkan Pak Jokowi yang dulu seingat saya kabinetnya banyak mencela, ya, dan partai PDI yang banyak mencela SBY ketika mengangkat begitu banyak wakil menteri, sekarang malah menikmati sekian banyak wakil menteri. Kalau kita lihat pun di wakil menteri ini, saya sampai sekarang belum paham, ya, dari sekian banyak 17 wakil menteri ini, apa sih beban kerja yang besar dan membutuhkan penanganan khusus itu yang mananya? Ketika diangkat seorang wakil menteri, taruhlah yang terakhir, ya, wakil menteri dalam negeri, maka kira-kira apa sebenarnya pernyataan beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus itu apa? Karena kelihatannya nggak sinkron. Ya, apalagi kalau kita buka perpres soal Kementerian Dalam Negeri, perpres 114/2021, isinya itu lebih datar-datar saja. Karena bicara soal, ya, tugas wakil menteri itu adalah membantu menteri, lalu kemudian membantu mengkoordinasikan, membantu melaksanakan program. Jadi beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus itu di mana? Padahal undang-undangnya mengatakan begitu, Undang-Undang Kementerian Negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat begini, Pak Jokowi itu mengangkat beberapa wakil menteri, tentu saja wakil menteri ini cukup steril, ya, cukup punya kapasitas, tapi pada saat yang sama afiliasi politiknya tinggi. Padahal kalau kita bicara soal menteri dan wakil menteri atau deputy, biasanya dalam konteks pemerintahan, itu biasanya seorang menteri yang kalau misalnya dia berasal dari partai politik, dia akan ditemani dengan orang yang punya kapasitas keahlian. Kenapa ditemani orang kapasitas keahlian? Supaya pandangan politisnya itu bisa diredam oleh pandangan akademiknya. Pertimbangan yang terlalu politis itu bisa ditimbang secara substantif dan data. Nah, ketika baik wakil menterinya dan menterinya terafiliasi dalam kepentingan politik, kita nggak tahu apa dasar pertimbangan nantinya yang diambil oleh seorang menteri dan wakil menteri dalam itu. Nah, poin saya, reshuffle ini nyaris sebenarnya meninggalkan, ya, kebutuhan publik yang dirasakan oleh publik. Tepukan hangat tentu saja harus diberikan kepada orang yang bermasalah dan diganti, tapi mengganti dengan masalah itu sendiri, menurut saya, mengganti dengan orang yang berpotensi bermasalah itu sendiri, ketua partai, itu sendiri juga bermasalah. Saya nggak tahu apa yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan reshuffle, tapi rasanya adalah konsolidasi ke politik. Reshuffle, tapi rasanya adalah merapatkan barisan menuju 2024. Anda, kita semua, gigit jari. Mendapatkan kualitas kementerian yang nyaris tidak punya kekuatan apa-apa untuk menyelesaikan problem di masyarakat. Ya, kita nggak tahu, ya, harga minyak akan kemana, ketersediaan minyak akan kemana setelah ini, termasuk untuk hal-hal di perdagangan lainnya. Padahal banyak sebenarnya menteri-menteri yang tidak punya kerja yang baik, pantas untuk diganti, bahkan sudah dimarahi dalam sidang kabinet sebelumnya, tapi belum juga kunjung diganti. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.